with Indy, and it's with Baby. Yeah, I'm Baby from JKT48. The captain. So, Kak Baby kayak... Kak Baby tuh kan di tim K3 termasuk yang udah lama berarti di tim biru ya, karena karena senior. Senior. Tapi karena Kak Vini senior tapi dia kapten, jadinya dia masuk tim biru atau gimana sih, aku masih nggak ngerti itu. Iya, karena kan Vini juga turut apa namanya, sebelum dia graduate kan dia juga pengen menantang nih kalian-kalian ini supaya merasakan tantangan tim K3. Jadi ya karena ini istilah ulah dia nih konser, jadi dia harus membimbing kalian juga supaya dia tahu gimana sih caranya untuk perform. Kemarin juga kita udah ngebahas tentang Yellow Team with Kak Vini. So now I'm going to talk about Blue Team with Kak Baby. How's the like persiapan untuk tim K3 vs K3 ini? Itu apa aja sih? Persiapan tim biru itu udah rapuh ya? Sulit. Maksudnya ekspektasi orang sih kan lumayan tinggi ke kita. Terus sulitnya juga karena kita tuh jarang latihan lengkap, karena kan kita satu tim dengan orang-orang yang sudah tidak di JKT48 kan. Jadi mereka pun datangnya sekali doang, karena mereka pun punya kesibukan lain, jadi ya udah yang latihan aku, Desi, Anin, Gracia, Shani, udah aja berlupa. Iya sih, gitu. Bener. Soalnya yang lainnya juga misalnya Kak Naomi gitu, she was already graduated from a year ago. Yeah. And dia banyak kesibukan di luar JKT. Yeah. Dan yang lainnya pun juga walaupun dia baru beberapa bulan graduate dan sini ya, tapi tetap aja mereka tuh punya banyak banget kesibukan. Jadi kayak menurut aku sih keren banget kalau mereka masih mereka tuh masih hafal banget loh. Yeah. Aku kaget kayak Kasinka waktu itu sebelah aku ya. They did it right. Aku aja yang masih kayak lemot gitu, ngerti gak sih? Tapi kan karena emang ini nih emang magicnya JKT48 nih, kayak ketika kita udah ngapalin satu lagu, nariin tuh pasti otomatis otot-ototnya tuh masih menyimpan memori-memori itu. Masih nempel di tubuh kalau kata Cina tuh. Yeah.